Assalamualaikum, salam sehat bro. Kalian lihat ini kemarin yang saya baru buat, sudah berjalan normal, kalian perhatikan. LED birunya juga sudah menyala, padahal saya menggunakan tegangan input 4,1 volt. Jadi video ini terutama saya akan meralat saya. Jadi ilmu saya juga tidak seberapa dan kadang lupa. Nanti akan saya terangkan, yang pasti ini sudah berjalan normal, kalian perhatikan. Input 4,1. Dan karena ada resistor pembatas arus 1 kilo, kalian perhatikan ini 1 kilo dan 1 kilo. Maka input karena arus LED maksimum 20 mA, input bisa sampai 18-20 volt. Oke, saya coba sampai 12 saja, kalian perhatikan tidak ada yang dirubah. Hanya terangnya saja nanti berbeda. Saya coba naikkan, kalian perhatikan. Jadi bila di bawah 3, di bawah 4 tidak bisa. Saya coba naikkan. Kalian lihat semua masih berjalan normal. Saya coba sampai 12 saja. Kenapa saya coba sampai 12? Karena IC ini maksimum sekitar 15-16 volt. IC 55 atau 4017. Jadi untuk rangkaian seperti ini dapat digunakan tegangan 5-12 volt tanpa ada yang dirubah. Tentunya pada tegangan 12 volt, semua LED lebih terang nyalanya, kalian perhatikan. Oke, ini juga berjalan karena saya juga salah kemarin. Kalian lihat gambar aslinya, 5 tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, efeknya apa? Jadi video kali ini akan saya buat judul fungsi pin 5 pada IC 555. Oke, ini sudah berjalan normal, kita buktikan saja, saya lepas dahulu. Jadi pada pin 5 IC 55 ini, kapasitornya jangan lupa ke ground, nilainya 104 atau 103. Oke, akan saya coba lepas tanpa kapasitor, apa efeknya. Hal ini tidak semua bro, kemungkinan besar tergantung dari IC 55 nya, karena sudah banyak pabrik. Oke, ini saya lepas yang ke ground kapasitornya, ini pin 5. Jadi tidak menggunakan kapasitornya, masih saya gunakan tapi tidak groundnya, ini saya lepas. Kita lihat efeknya. Oke, sudah benar. Jadi bila kalian pada pin 55 kalian tidak pasang kapasitor seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini inputnya 12 volt. Terlihat bro, kalian perhatikan efeknya bila tegangan input saya turunkan. Sudah berjalan normal pada saat tegangan saya naikkan lagi dahulu. Pada saat tegangan 6 sudah ngaco 55-nya. Khususnya yang salah di 55-nya bila kejadian seperti ini. Kalian perhatikan saya turunkan. Jadi pin 5 ini bila tegangan input di bawah. Jadi pin 5 ini bisa kalian tidak gunakan bila tegangan input 5 volt. Bila di atas 6 volt, pemasangan kapasitor ini wajib. Paham ya bro? Kemudian kesalahan saya yang kedua, yaitu kemarin LED biru ini tidak menyala. Saya bilang tegangannya kurang. Jadi saya yang salah, salahnya di mana? Oke, akan saya terangkan saja, kalian perhatikan ini sudah berjalan normal. Oke, saya gambar saja.
Oke bro, kalian perhatikan, ini LED merah ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama. Kemudian LED blue ada 2, dan dioda 1N4148 ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalian perhatikan, ini yang benar, memang tidak benar-benar nyala, dia langsung ke LED yang sini. Paham ya bro? Dan ingat, bila kalian menggunakan pembatas arus 1 kilo, karena arus LED maksimum 20 mA, I dikali R, karena R-nya 1 kilo, ini bila kita hitung balik, 20 mA dikali 1 kilo. Oke, milinya kita coret, didapat 20 volt. Jadi dengan pembatas arus 1 kilo, rangkaian ini bisa digunakan sampai 20 volt. Tapi karena IC ini maksimum sekitar 15 volt, jadi jangan kalian gunakan 20 volt, jadi maksimum 12 volt. Paham ya bro? Jadi maafkan saya bila ada yang salah, seperti percobaan kemarin, yang pasti tidak ada unsur kesengajaan. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.